Sambala, sambala, sambal, sambala do, telasa pedas, telasa panas. Sambala, 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 sambala do, mulut berdetak, tidak bergoyang. Cintamu seperti sambala do, rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambala do, enaknya cuma di lidah saja. Oh. Hai minasan, dengan Miyarukun di sini. Kali ini di dalam Mikembe kali ini, Miyarukun akan mencoba bermain game GTA San Andreas Android kembali lagi ya. Dan kali ini saya ingin menunjukkan sebuah mod ya, yaitu mod Doctor Strange. Ya, Doctor Strange in Multiverse of Madness. Ya, Doctor Strange saja ya. Ya, di sini saya akan mencoba mod dari game Android ya. Ya, ini mod game Android ya. Ya, mod Doctor Strange ya. Ya, Doctor Strange ya. Pasti tahu lah Doctor Strange ya. Yang film yang kemarin tayang tuh, yang di Multiverse of Madness tuh. Yang disebutannya cukup Avengers. Oke ya. Tahu siapa-siapa sih, langsung saja kita mencoba untuk menekan tombol hijau yang ada di sini ya. Caranya gini ya. Tekan aja tombol yang hijau ini ya. Dan kita lihat, voila, berubah ya kita. Wah, jadi tampan ya si Bucok ya. Jadi Dr. Strange ya. Ini Dr. Strange nya si Benedict Cumberbatch ya. Gak. Ya, ini ya Dr. Strange nya ya. Oke, ya sekarang di sini ada berapa jurus ya. Ya, yang di pabak ini ya, contohnya ini ya. Di pabak ini kita bisa mengguna-guna orang yang ada di depan kita. Lihat nih, jadi guna-guna ya. Oh, nah ini jadi pengikut kita ya sekarang dia ya. Wah, kita ikutin aja. Ini apa ini jalannya? Ini jalan di tempat ya. Ini lucu ya. Aduh, modnya mod Spiderman belum saya cepat ya. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Biarin melihatkan kekuatan Doctor Strange sesungguhnya bisa lebih cepat ya. Oke, ya kita bisa guna-guna lagi dan kita bisa mengkill ya, bisa mematiin orang ini ya. Ya bisa kita matiin ya. Ya jalannya gini ya. Nah, gini. Nah, langsung dead ya. Ya, dan kita akan coba ke gudang narkoba ini. Jangan ada jualan di sini ya. Ini biaya kekuasaan sini. Kok mau ya? Halo. Oh, ini coba lagi. Kok mau ya? Saya matiin ya. Kok bisa ya? Tuh. Kok bisa ya? Dan susah saya tekan ini ya. Tekan samping kanan ya, samping kiri ya harusnya ya. Saya ubah ke jadi kaki aja kah? Tidak bisa juga. Reset itu kalau kasar tekan itu untuk ini, untuk merubah kakek. Ah, nggak bisa ya, nggak bisa jadi tua ya. Ah, dimatiin juga nggak bisa nih. Ini nggak bisa ini. Nggak bisa dong. Apa ini? Ah, udah pukul aja. Mumpung kan Doctor Strange ini punya kekuatan mukulan sebab nih. Lihat nih, tangsi kuat ini. Meledak nih. Mantap sekali, mantap jiwa. Ya, gitulah. Nih, lihat tuh. Yang cewek tadi ya. Oke, kita coba ya, ganti waktu ini ya. Ya, Doctor Strange bisa mengubah waktu dari siang ke malam, dari malam ke siang ya. Coba lihat nih. Dia ubah ke malam. Oke, kita ubah lagi. Ya, lihat tuh waktunya. Ubah. Oke, udah jadi pagi lagi ya. Oke, kita mundur lagi ke hari kemarin ya. Ya sayang sekali kalau harinya ini. Oke ya, ini udah jadi hari kemarin ya, kemarin. Ya sudah, udah siangnya ya. Oke, dan selain kita mengguna-guna, kita bisa berubah menjadi seorang yang kita guna-guna. Oke, kita contohnya yang di mana ya, jatuh ulang lagi di sini ya. Jalannya juga kayak gitu lagi.
Nah, kita random aja. Bisa ya ternyata ya. Jadi ini geng Stroud Street ya, temennya si Ucok ini. Bisa aja. Oke, lupa lagi, kita ke Dr. Strange. Kita mau lihat kayaknya di sana ada. Oh, di sini kok. Siapnya kepake. Di pantasan aja tadi mau guna-guna si Nakoboy kok nggak jadi kebisa-bisa. Kita di sini nih. Nih, lihat nih. Nah, jadi kaki-kaki ya, jadi dua ya tuh. Jadi kaki-kaki nih, kita kan leset aja, kita udah usah mengubah mereka, dia menjadi kaki-kaki, jadi dua ya. Tuh ya, sekarang kita cari cewek ya, cewek. Oh, jadi cewek itu nenek-nenek ya. Oke. Oh, tuh ya, kebetulan nih cewek. Hei, tunggu sebentar, saya mau guna-guna kamu. Mana dia? Hei, di mana dia? Dia berhenti kah? Hei, tunggu wey. Saya mau guna-guna ya. Tunggu sebentar mbak, sebentar mbak, wey. Wey, kekejar kamu. Maaf, saya menjatuhkan tiring. Hei, jangan lari kamu. Hahaha. Jadi kini ini ya, jadi kini ya kamu ya. Ini berkacamata ya. Ih, mukulannya. Ih, mentalnya ku. Sampai jauh loh, kati loh. Sampai tiang di sana hancur tuh. Benar-benar mantap tuh pukulannya Dr. Strange nih. Lihat nih. Ini mobil nih. Langsung meledak. Kira-kira. Motor Dr. Strange ini canggih loh. Sampai meledak tuh mobilnya tuh. Oke, kita cepat ke motak ya. Motak mod saya itu mod Kawasaki masih ada yang sampai nantel ya. Nah ini motaknya nih. Ternyata orangnya ya mental ya, motaknya nggak tetap aja nggak bisa ya. Cuma meledak ya. Kalau yang ini di titang pasti meledak nih. Nih, tuk, meledak ya. Maaf, bagi orang yang dijadiin prinsip ucapan. Saya minta maaf ya, karena saya ingin mencoba Dr. Strange ini. Semoga di kehidupan multiverse yang lain bisa menjadi yang lebih baik. Ya, dicoba. Ya maaf, saya mencoba guna-guna lagi ya. Ya, matiin ini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Gak bisa dimatiin ya. Oh, tapi kalau ngubah, tapi datanya orang lain. Ya sudahlah. Aduh. Mouse Spider-Man-nya masih ada ya. Loh. Kaki saya hilang. Kok enggak? Oh, kali-kayanya cuma desktop-nya tersayang yang lutut. Kita sekarang adalah mencoba untuk membuka portal ya. Tapi gimana caranya saya lupa nih. Oh, ini dia. Ini dia. Oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya portal keduanya ini gimana caranya ini? Kenapa ya? Saya coba-coba dulu. Tekan di mana ini ya? Kanan, kiri ke bawah ke dan dia atas dan di kanan atas ya. Oh iya, kita membawa waktu ya. Udah pulpa dulu. Tunggu. Ya, kalau untuk mengubah waktu itu kenya itu kanan ya, kanan aja ya. Terus atas dan bawah ya. Kalau buka portal itu dia kenya itu atas sama atas kiri sama portal ke pertama. Kalau yang kedua itu atas ke kanan ya. Ya kitinya gitulah. Kita nanti lihat aja di modnya itu ada ketulis itu. Saya susah menjelaskannya. Oke, kita coba portal di sini ya. Oke, kita sudah hapus tadi portalnya ya. Dan saya mau coba di sini nih. Dekat bak ini. Ini gimana apa ini? Lompat. Oke. Nah, di sini ya. Kita buka portal yang kedua di sini. Dr. Strange. Oke. Portalnya kok kayak pilihat ya. Ya, gitulah. Saya mencoba membuka portalnya di tempat jauh ya. Lebih jauh ya. Ini misalnya di Los Santos ya. Kita buka portal di wilayah mana ya? Di Las Venturas misalnya ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita portal di mana nih? Yang pertama. Oke, kita portal di sini dan seterusnya langsung kita teleport ya. Oke, teleport ke mana ya tuh? Oke, ke bandara ya, ke bandara kita coba.
Kita teleport ke bandara. Nah, kebetulan tak ada teleportnya. Set. Deh, kita sudah sampai di bandara ya. Simpel ya. Ya, ini sangat simpel itu teleportnya ini. Ya, daripada ini sih. Lebih simpel yang saya pakai tuh. Nah, oke. Ternyata kita bisa pindah-pindah ya. Dari Los Santos ke Laves Tulas dengan cara 1 menit ya, dengan melewati portal ini ya. Tak usah jauh-jauh naik mobil ya, ayo kita bisa berpergian jauh ya dengan portal ini ya. Tapi agak ribet juga sih membuka portal ini ya, soalnya kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak loh. Nah oke ya, kita ubah dulu waktunya ke siang dulu ya. Nih ini udah agak malam. Sekarang saya mau coba Motor Strength kedua ya, portal yang kedua. Kali ini portalnya saya cocok mirip dengan di filmnya ya, di film Doctor Strange Multiverse of Madness ya. Ya saya jamin ya. Oke. Okay. Ya, ini sebenarnya namanya ini portal kan mobile ya, yang dimod sama si Mal itu ya, ada tulisannya ya. Ntar nanti saya kasih modnya ya. Oke. Okay. Nah, kan lihat nih, mirip ya. Mirip dengan di Doctor Strange ya. Tinggal coba masuk. Loh, ini kenapa nggak bisa masuk ini? Tunggu bentar. Oh iya, portalnya belum saya buat di sana ya. Nah, langsung ke sini kita masuk. Nah, akhirnya kita terteleport ya dari situ ke sana tadi ya. Lihat nih. Ya kalau ini gampang aja, nggak perlu pakai tekan-tekan skala dari atas kanan kiri bawah. Ini langsung simpel, ada menunjuknya kiri sama ini. Ya, tuh kan. Nah. Jadi kita tinggal alaka lain. Weh, ini kenapa ini? Tidak jatuh ke bawah. Ih, ting-ting. Kok gitu ya? Kok bisa sampai di sini ya? Loh, ini kan tempatnya area 51 ya. Yang bawah ini misinya si Ucok menculik ini ya. Culik Jetpack ya. Kita buka portal lagi. Aduh, udah ke ini lagi. Aduh, gimana ini jalannya nih? Buka portal ke atas nggak bisa ini. Takut polis. Nggak kena bintang. Aduh, gimana ya? Oke, kita buka portal ke sini. Kita langsung teleport ke tempat tadi ya. Oke, ayo kita sampai ke bandara lagi ya. Tadi kita buka portal ke area 51 ya. Oke, ya ini menuju ke area 51 ya. Aduh, kenapa lompat lagi? Aduh, Spider-Man ini masih ada lagi. Tunggu pos belum di saya copot ya. Nah, gak apa-apa lah. Oke, oh, kita kembali lagi. Oke, sekitarnya kita sampai di area 51 ya. Oke ya. Ya, kita ambil checkpack ya. Kita coba bawa ke sana ya. Oke. Eh, ya. Checkpacknya hilang. Ternyata gak bisa ya, ternyata ya. Oke ya. Kita mau coba teleport ke tempat yang paling tinggi ya, ke tempat yang tak bisa dijangkau ya, misalnya yang ada di situ tuh bukitan itu ya, yang sangat jauh ya. Kita coba ke sini, kita buka portalnya ya, dan ya kita buka portal ke sana, ke atas gunung itu, ke dikit patu yang itu tuh. Oke, kita tunggu sampai dia nyentuh ya. Udah nyentuh ya, langsung saja kita masuk. Wow, aduh, malah ini lagi. Pun dapat mencet waktu lagi. Selain saya kuna-kuna dan saya portal teleport, oke, kita coba mod lainnya, yaitu terbang. Doctor Strange terbang. Kayak Superman aja ini ya. Padahal kalau Doctor Strange terbangnya kayak gini ya. Ini mah kayak kembang Iron Man ya. Kayak tebak Iron Man. Tapi slow loh, slow. Asik sekali. Bisa tebak kayak gini. Ada ini. Ada parabola tadi kita lewatin. Wah, ini markas Maritak. Wow, jauh. Tepnya bintang lagi. Kita terbang sampai ke kota Las Venturas. Ya, kita cepat terbang ke sana. Ini udah sampai kota ya. Lihat, udah kelihatan jalan-jalannya ini. Ada jalan tol, ada stadion baseball.
Dan ya, mana gedung tingginya tuh? Oke, ya, di gedung tinggi ini kita mendarat ya. Oke, kita coba mendarat ke sana. Ya, kalau kecepatannya kita ini ya, harusnya dilampatin dikit ya kita. Jadi kita harus benar-benar landingnya tepat sekali ya. Oke ya. Ya di sini ya langsung daratan yang cukup kelas sekali ya. Ya sampai kena damage dalannya tuh sampai kurang ya. Tapi tenang saja, dalannya sudah regenerasi ya. Kita coba teleport ya. Teleport dari atas ke bawah ini ya. Misalnya ini ke sini mungkin ya. Tunggu bentar, kalau ke situ kita jatuh malah. Kita cari mati ya. kita balik lagi. Kita aduh kepung tanah ke ini. Oke, kita cari yang agak gedungnya agak ini ya. Nah, di situ ya misalnya ya. Harus tepat ini ya. Kalau nggak tepat kita bisa jatuh ke ini ke bawah. Iya, kecuali kayak tadi ke area 51 tadi. Untung saja kita bisa ke ini. Oke, kita masuk. Loh, ini kenapa? Ya, error lagi. Ya. Oke, ternyata error tadi ya, Minasan. Aduh, pala betul. Ya. Benar-benar mau coba bokta malah jatuhnya ke ini error kan. Kurang lagi dah. Ya sudah nggak apa-apa. Oke, untuk game GTA San Andreas Android versi mod Dr. Strange sampai di sini dulu saja ya, Minasan. Seperti yang Minasan lihat tadi ya. Nih, lihat nih jalannya. Kayak gini ya. Ya, seperti yang lihat nih. Ternyata modnya keren sekali ya. Aplos lah bagi yang mod Dr. Strange ini versi Android ya. Sebenarnya ada yang versi PC ya. Kalau versi PC lebih lengkap daripada Androidnya sih. Ya tapi ya aplos lah, menariknya untuk bisa main modnya ada di Android ya. Oke, demikianlah video Mi Gameplay kali ini. Semoga Minasan terhibur. Jangan lupa untuk melik tombol like-nya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan ya, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua ya. Oke, demikianlah video Mi Gameplay kali ini. Semoga Minasan terhibur. Loh, kok bisa gitu ya? Si Ucok bisa hangsiak ya. Ah, udah. Dan sampai jumpa di next video Mi Gameplay selanjutnya. Saya Miyarku undur diri. Sayonara.